Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku Matematika Sekolah Menengah Pertama kelas 7, Kurikulum Merdeka Anak-anak, bab 4, Perbandingan Senilai dan Perbandingan Berbalik Nilai. Kita akan belajar perbandingan senilai ada di halaman 133 sampai dengan 136. Baik, ibu akan membahas. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Pembelajaran kedua anak-anak, koordinat dan grafik perbandingan senilai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan grafik perbandingan senilai ketika domain dan jangkauannya bilangan-bilangan negatif. Kita akan belajar koordinat anak-anak materi Q. Posisi pada peta dapat dinyatakan dalam garis lintang dan bujur. Sebagai contoh, posisi Kairo Mesir dinyatakan sekitar 30 derajat lintang utara dan 31 derajat bujur timur. Kita cermati pada peta. Ini adalah garis lintang 0 derajat. Garis lintang itu yang mendatar atau horizontal anak-anak. Sedangkan untuk garis bujur itu yang tegak atau vertikal. Di sini posisi Kairo ini untuk garis lintangnya 30 derajat, untuk garis bujurnya 31 derajat posisinya di sini. Temukan tempat yang memiliki 0 lintang dan 0 bujur. Kalau 0 lintang ada di sini, 0 bujur ada di sini, pertemuannya di sini nih. Garis mendatar di sini, garis tegak perpotongannya ada di sini. Ini merupakan garis nol lintang dan nol bujur. Di sini ini titiknya. Posisi titik-titik pada bidang dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan. Temukan contoh seperti kalimat di atas di sekitarmu. Baik, ibu memberi contoh yaitu posisi bidak catur pada papan catur. Kita dapat menggunakan langkah-langkah berikut ini untuk menentukan posisi titik-titik dengan perluasan ke bilangan-bilangan negatif. Buatlah dua garis saling tegak lurus terlebih dahulu, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Di sini sudah ada gambarnya anak-anak. Kita membuat dua garis yang tegak lurus, satu mendatar, satu tegak. Garis bilangan horizontal disebut sumbu X, yang mendatar atau horizontal disebut dengan sumbu X atau sumbu horizontal. Garis bilangan vertikal ini disebut dengan sumbu Y atau sumbu vertikal. Ini horizontal harusnya pakai Z, anak-anak. Sumbu X dan sumbu Y bersama-sama kita sebut dengan sumbu koordinat. Ini untuk yang mendatar ini sumbu X, yang tegak atau vertikal ini adalah sumbu Y. Ini keduanya, sumbu X dan sumbu Y, disebut dengan sumbu koordinat. Titik potong antara kedua sumbu disebut titik pangkal. Ini titik pangkalnya di sini anak-anak. Arah positif sumbu X adalah ke kanan. Ini arah positif sumbu X ke kanan. Adapun arah positif sumbu Y ke atas. Arah positif sumbu Y ke atas. Posisi titik A dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ini adalah posisi titik A anak-anak. Ini gambarlah dua garis saling tegak lurus dari titik A ke sumbu X dan sumbu Y. Ini ke sumbu X, di sini juga ke sumbu Y. Ini garisnya tegak lurus anak-anak. Dengan demikian posisi titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan. Di sini angka 2, di sini 2, dan untuk sumbu X-nya 2, untuk sumbu Y-nya 3. Bisa dinyatakan posisi titik A ini adalah 2,3. Kita katakan bahwa 2 adalah absis dari A, 2 ini adalah absis dari A, dan 3 adalah ordinat dari A. 2,3 adalah koordinat dari A. Titik A dapat dinyatakan sebagai dalam kurung 2,3. Ini ada tambahan penjelasannya. Ini titik A 2,3. Untuk bilangan 2 ini adalah absis X, dan untuk bilangan 3 adalah ordinat Y. Dapat dikatakan juga sebagai berikut. Dari titik pangkal ke titik A bergerak ke kanan 2 satuan
dan ke atas 3 satuan untuk posisi titik A. Lanjut ke soal 1 anak-anak, gambarlah titik B 3,2 pada gambar di atas. Baik, di sini sudah Ibu kutipkan untuk yang gambar di atas untuk bidang koordinatnya, berarti posisi titik B ini 3,2, berarti ke kanan 3 boleh, atau sumbu X-nya ini 3 dulu, baru sumbu Y-nya di sini, untuk sumbu Y-nya 2. Berarti posisinya di sini 3, di sini 2. Posisinya di sini. Ini adalah posisi titik B anak-anak dengan koordinat 3,2. Lanjut ke soal 2 anak-anak, temukan titik koordinat A, B, C, D, dan E pada gambar di samping. Baik, kita mulai dari titik koordinat A. Di sini berarti negatif 4,2. Ibu tulis di sini. Negatif 4,2. Ibu tulis di sini. Untuk titik A ini negatif 4,2. Selanjutnya titik B di sini anak-anak. Negatif 3, negatif 3. Ibu tulis di sini. Negatif 3, negatif 3. Ibu tulis pindah di sini. Ini titik B. Negatif 3, negatif 3. Lanjut ke titik C anak-anak. Ini posisi titik C di sini 2, negatif 1. Ini 2, negatif 1. Ibu salin di sini. Titik C 2, negatif 1. Lanjut ke titik D di sini 4,0 anak-anak. Ini 4,0. Titik D 4,0. Selanjutnya titik E ada di sini anak-anak, posisinya berarti 0, negatif 1. Ibu tulis di sini 0, negatif 1. Ibu salin di sini. Koordinat titik E adalah 0, negatif 1. Soal 3 anak-anak, gambarlah titik-titik berikut pada bidang koordinat. Baik, untuk titik P 1,3, titik P 1,3 ada di sini. Ini posisi titik P 1,3. Lanjut titik Q negatif 3,4, negatif 3,4. Ini posisi titik Q. Ini negatif 3,4. Ini posisi titiknya. Ini tadi titik P 1,3 anak-anak di sini. Ibu besarkan dulu. Selanjutnya titik R negatif 2,4, negatif 2,4 di sini nih, posisi titik R negatif 2,4. Posisi titik S dengan koordinat 3,2, 3,2 di sini titik S ini 3,2. Selanjutnya posisi titik T 0,2 di sini, posisi titik T ini titik T 0,2. Dan untuk titik U minus 4,5,0. Di sini minus 4. Ini tengah-tengah antara minus 4 dan minus 5. Ini 0, berarti ke atasnya 0. Ini posisi titik U. Titik U ini koordinatnya negatif 4,5. Di sini 0. Lanjut kita belajar materi grafik perbandingan senilai anak-anak. Marilah kita gambar grafik perbandingan senilai dengan menggunakan koordinat. Materi Q kita dapat menggunakan tabel berikut ini untuk menjelaskan fungsi Y sama dengan 2X. Di sini X, di sini Y. Ini Y ini 2X anak-anak, berarti kalau X-nya minus 5, minus 5 dikali 2 minus 10, minus 4 dikali 2 minus 8, dan seterusnya. Sampai di sini kalau 5 dikali 2 10, dan seterusnya. Gunakanlah pasangan-pasangan nilai-nilai X dan Y pada tabel di atas sebagai absis dan ordinat. Misalnya minus 5, minus 10 dan seterusnya sampai dengan 5,10. Kemudian gambarlah titik-titik tersebut. Baik, di sini Ibu jelaskan untuk titik-titiknya, berarti ini minus 5, minus 10. Selanjutnya minus 4, minus 8. Selanjutnya minus 3, minus 6. Selanjutnya minus 2, minus 4.
minus 1, koma minus 2, nih, selanjutnya 0,0 anak-anak, nih, 1,2, 2,4, nih, 3,6, selanjutnya di sini 4,8 anak-anak, 4,8, selanjutnya 5,10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 titik anak-anak. Selanjutnya dari ini pasangan koordinat ini, arsis dan ordinat ini, kita masukkan titik-titiknya. Minus 5, minus 10, posisi titiknya ada di sini. Ini minus 5, minus 10 anak-anak. Selanjutnya minus 4, minus 8. Minus 4, minus 8 di sini. Minus 3, minus 6 ada di sini. Minus 2, minus 4 ada di sini. Minus 1, minus 2 ada di sini. 0,0 ada di sini. 1,2 ada di sini titiknya. Selanjutnya 2,4 ada di sini. 3,6 posisi titiknya ada di sini. 4,8 ada di sini. Selanjutnya 5,10 posisi titiknya ada di sini. Soal 4 anak-anak, tentukan semua nilai x antara minus 5 dan 5 dengan interval. Lanjut ke soal 4 anak-anak, tentukan semua nilai x antara minus 5 dan 5 dengan interval 0,5. Kemudian gambarlah titik-titik yang bersesuaian pada gambar di atas. Baik, gambar di atas sudah Ibu salin anak-anak di sini. Sekarang kita masukkan nilai x di sini mulai dari minus 5, minus 4,5 karena intervalnya 0,5 anak-anak, dan seterusnya sampai dengan 5. Kita cari nilai y ini dan seterusnya. Minus 5 dikali 2 minus 10. Minus 4,5 dikali 2 ini minus 9. Minus 4 dikali 2 ini minus 8. Minus 3,5 dikali 2 ini minus 7. Minus 3 dikali 2 ini minus 6. Minus 2,5 dikali 2 ini minus 5. Minus 2 dikali 2 minus 4. Minus 1,5 dikali 2 minus 3. Minus 1 dikali 2 minus 2. Minus 0,5 dikali 2 ini minus 1. 0 di sini 0. 0,5 dikali 2 ini 1. 1 dikali 2 2. 1,5 dikali 2 3. 2 dikali 2 4. 2,5 dikali 2 5. 3 dikali 2 6. 3,5 dikali 2 7. 4 dikali 2 8. 4,5 dikali 2 9. 5 dikali 2, 10, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita letakkan titik-titiknya anak-anak. Di sini untuk minus 5, minus 10 sudah. Minus 4,5, minus 9 posisi titiknya di sini. Minus 3,5, minus 7 ada di sini. Selanjutnya minus 2,5, minus 5 ada di sini. Selanjutnya minus 1,5, minus 3 ada di sini. Selanjutnya lagi di sini minus setengah koma minus 1 ada di sini. Selanjutnya 0,0, 0,51 ada di sini, 1,53 ada di sini. Selanjutnya 2,55 ada di sini. Nih. Selanjutnya 3, di sini posisinya 3,5 anak-anak, 3,57 ada di sini. Selanjutnya 4,59 ada di sini. Nih, jika kita menggambar titik-titik semakin banyak, himpunan titik-titik tersebut akan membentuk apa? Akan membentuk garis. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini yang sebelah kiri, jika kita tambah banyaknya titik-titik dengan koordinat merupakan pasangan X dan Y pada Y sama dengan 2X, maka kumpulan titik-titik akhirnya akan membentuk sebuah garis seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan bawah. Garis ini disebut grafik fungsi Y sama dengan 2X. Berpikir matematis,
Cermati bahwa jika di gambar banyak titik-titik yang koordinatnya merupakan pasangan nilai X dan Y, maka himpunan titik-titik tersebut membentuk sebuah garis. Ini adalah kumpulan titik-titik tadi anak-anak. Ini kalau semakin banyak, ini akan membentuk sebuah garis di sebelah kanan. Grafik untuk perbandingan yang telah dipelajari di sekolah dasar berupa gambar di atas sebelah kanan. Ini yang sebelah kanan anak-anak, ini sudah dipelajari di SD. Lanjut ke soal 5, jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang fungsi Y sama dengan minus 2X berikut ini. Yang ke-1, tentukan nilai Y yang bersesuaian dengan nilai X pada tabel di bawah ini. Baik, sekarang kalau di sini fungsinya Y sama dengan minus 2X. Berarti minus 5 dikali minus 2, 10 anak-anak. Untuk nilai Y-nya, minus 4 dikali minus 2 ini 8. Minus 3 dikali minus 2, 6. Minus 2 dikali minus 2, 4. Minus 1 dikali minus 2, 2. Minus 2 dikali 0, 0. Minus 2 dikali 1 ini minus 2. Minus 2 dikali 2 dikali minus 2, minus 4. Minus 2 dikali 3, minus 6. Minus 2 dikali 4, minus 8. Minus 2 dikali 5, minus 10, dan seterusnya. Gambarlah titik-titik koordinatnya yang merupakan pasangan X dan Y pada tabel di atas. Gambarlah grafik dari Y sama dengan 2X dengan domain semua bilangan. Selanjutnya, Ibu membahas soal B. Kita meletakkan titik-titik pada grafik anak-anak sesuai pasangan X, Y atau abses dan ordinatnya. Minus 5, 10. Minus 5, 10 di sini titiknya. Selanjutnya, minus 4, 8. Di sini minus 4, 8. Minus 3, 6. Minus 3, 6 di sini posisi titiknya. Minus 2, 4. Minus 2, 4 ada di sini. Minus 1, 2. Minus 1, 2 di sini. 0, 0 ada di sini. 1, minus 2 di sini. Selanjutnya, 2 minus 4 ada di sini. Selanjutnya 3 minus 6 ada di sini. 4 minus 8 ada di sini anak-anak posisi titiknya. Dan 5 minus 10 posisi titiknya ada di sini. Ini untuk soal yang B. Selanjutnya untuk soal yang C, ini kalau domainnya semua bilangan, maka titik-titik ini kalau domainnya semua bilangan, ini tadi domainnya minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, sampai dengan 5. Kalau domainnya semua bilangan, maka akan terbentuk garis anak-anak, terbentuk sebuah garis lurus. Kalau Ibu memberi contoh tadi di sini 0, 0, di sini tadi minus 1, 2, minus 2, 4, minus 3, 6, minus 4, 8 di sini, dan minus 5, 10 positifnya di sini. Kalau tadi 1 minus 2 di sini, 2 minus 4 di sini, ini 3 minus 6 ada di sini, 4 minus 8 di sini, dan 5 minus 10 ada di sini. Ini kalau dihubung-hubungkan semua domainnya semua bilangan, maka akan terbentuk sebuah garis. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.